Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru, menarik dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi yang penuh berkah ini, di mana Senin yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Kabar terbaru di pagi hari ini tentunya datang dari unggahan Leslar saja. Alhamdulillah katanya nih Abang L sudah rutin imunisasi kemarin ya. Alhamdulillah sehat selalu ya buat Abang L, imunisasi rutin dilakukan. Kalau di desa-desa itu ikut posyandu ya, sebenarnya rutin membawa anak ke dokter, ke bidan. Ikut posyandu itu sangat baik untuk dilakukan. Karena itu supaya bayi tetap sehat, membentuk kekebalan tubuh dan banyak sekali manfaatnya. Tapi ada juga nih sebagian orang memang tidak mau itu dilakukan dengan alasan anakku sakit panas abis disuntik imunisasi di posyandu. Ibu-ibu itu yang dinamakan efek samping vaksin atau imunisasi yang dilakukan ya. Sajak sih nggak tahu banyak ya, tapi imunisasi itu sangat penting. Dan gimana nih pendapat bunda mengenai imunisasi? Soalnya Mimin juga imunisasi loh, bahkan Bunda Lesti Kejora juga Abang L-nya diimunisasi. Suntik BCG atau vaksin BCG atau bisa dikenal dengan Bacillus Zelmitogorin adalah vaksin untuk mencegah tuberkulosis atau TBC ya. Karena TBC itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan vaksin BCG ini sendiri merupakan salah satu jenis vaksinasi yang wajib diberikan kepada anak. Vaksin BCG berasal dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang telah dilemahkan. Penyuntikan vaksin BCG ini juga akan membantu tubuh mengenal dan membentuk kekebalan terhadap bakteri ini. Selain untuk mencegah TBC, vaksin BCG juga bisa digunakan sebagai imunoterapi pada kanker kandung kemih. Dan ini baik banget ya untuk kesehatan. Jadi buat para ibu-ibu jangan takut ya kalau anaknya panas setelah diimunisasi. Karena itu memang efeknya ya. Buat bunda-bunda juga yang masih takut bawa bayinya ke posyandu, jangan lagi takut. Karena suntik imunisasi itu kesehatan ya buat dede bayinya. Toh dikasih obat untuk mengatasi kalau panas atau ada efek samping setelahnya. Kalau masih belum bisa turun nih, diminta dibawain ke bidan atau dokter yang bersangkutan. Makanya sebelum imunisasi anak, bidan atau dokternya harus tahu nih apa yang dialami selama di kandungan. Dan ibu harus jujur ya, si bayi sedang dalam keadaan baik-baik atau gimana. Dan ini hanya sekedar informasi ya guys, mudah-mudahan bertambah nih wawasan kita. Kemudian dari postingan tersebut langsung dibanjiri komentar, ada Wawan Dermawati. Vaksinasi itu syariat menuju sehat ya, kita niatin aja karena Allah kan yang diwajibkan syariatnya, usahanya, apapun hasilnya kita tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah ya, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Sehat selalu buat kakak, dede dan abang El. Kemudian ada Takdir Cinta Leslar berkomentar juga nih guys, sangat penting sajak di Malaysia imunisasi untuk baby sangat mempengaruhi untuk kemasukan ke sekolah. Masa isi forum
Untuk masuk ke tahun 1, ada ruangan untuk isi jenis-jenis imunisasi loh. Masa bayi komplit orta diambil dalam masa 1-2 tahun usia bayi. Nih, kalau di Malaysia malah udah diwajibkan ya, malah jadi syarat nih untuk masuk sekolah. Kemudian ada Alfian Rini, vaksin itu wajib ya buat anak karena sebagai pondasi untuk kekuatan tubuhnya kalau terkena virus atau penyakit. Kemudian ada Novita Wati Susi. Alhamdulillah anak saya ketiga-tiganya imunisasi lengkap, walaupun sehabis imunisasi badannya panas dan semalaman begadang ya, sambil ngegendong bayinya, tapi itulah nikmatnya menjadi seorang ibu. Dan hal itu akan menjadi pengalaman hidup yang takkan terlupakan sepanjang hidup saya. Ya benar banget ya, mempunyai anak adalah suatu anugerah dan suatu nikmat ya. Makanya nih, kita sebagai seorang anak tentunya harus menghormati kedua orang tua kita, karena kita mempunyai anak dan kita juga begadang demi anak kita ya. Jadi itulah balasan kita kepada kedua orang tua, karena mempunyai anak ini memang tidak mudah. Dan sehat selalu buat Abang L. Aduh sayang banget nih sama Abang L, gemes, ganteng, kasep ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini dia proses penyuntikan BCG atau vaksin BCG kepada Abang L kemarin nih sama Dokter Puspa. Penyuntikan vaksin BCG susah-susah gampang nih, apalagi kalau bayinya sudah mengamuk, nangis, plus lapar ya. Sehat-sehat terus buat Abang L, semangat terus asinya buat Bunda Lesti Kejora juga. See you next check up. Ini caption dari Dokter Puspa ya, yang diunggah langsung di instastorynya. Terima kasih buat Dokter Puspa. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya nih para sahabat, ada kabar terbaru di Instagram Papa Bilar. Wah, benar-benar jail ya Papa Bilar. Unggahan atau foto Abang L diunggah di Instagram pribadi Kakak Bilar dengan pose seperti Dragon Ball ya. Aduh, benar-benar nih guys, jailnya luar biasa ya Papa Bilar ini. Sampai Abdul Yusman pun berkomentar, bukan Bilar namanya nih kalau enggak jahil. Ada Papi Putra Siregar, aduh kaget banget katanya Bilar mengunggah postingan Abang L. Dan Bunda Lesti Kejora pun ikut berkomentar nih, ya Allah sedih tahu kakak, cium juga nih, kirain mau ditampol ya, ternyata mau dicium nih Papa Bilarnya. Duh so sweet banget. Kemudian ada Teh Ocha, kakak ah katanya nih ya ampun deh jailnya. Kemudian ada Gilang Dirga nih, bahahaha kenapa nih kuririn katanya. Kemudian Kakak Bilar pun menanggapi, jadi sebenarnya kamu ini Aang atau Krilin sih nak? Aduh pokoknya nih ya, warga Konoha ini selalu dibikin ngakak nih dengan postingan-postingan dari Rizky Bilar. Kemudian ada Adis guys serta Ihsan Pir yang berkomentar juga, jail banget sih please. Kemudian ada Adis Kai ya, haha cari bola 9 naga L. Dan benar-benar nih Abang L kalau udah gede nanti jailin balik ya Papa Bilarnya. Emang nih Papa Abang L mah bikin bengek aja ya di warga Konoha. Sehari gak jail berasa hampa nih kayaknya. Ada aja ya kelakuannya. Aduh pokoknya inilah yang bikin warga Konoha tambah betah. Dan di kabar berikutnya nih, kabar bahagia di mana hari ini tepat pada tanggal 24 Januari 2022. Pas banget ya di hari anniversary, hari Monseri ya maksudnya, hari Monseri yang ke-18 bulan untuk Leslar. Masya Allah senang banget nih, selamat tanggal 24 yang ke-18 bulan ya.
Dan untuk semuanya nih, semoga kita selalu kompak terus ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita para fans lover selalu diberikan rezeki yang berkah ya, amin. Dan untuk Lesti dan Rizky Billar, mudah-mudahan kalian langgang terus sampai kakek nenek, sampai til jannah, amin. Dan kita tunggu nih vitamin yang dikeluarkan oleh Leslar tentunya untuk kita semua sebagai imun ya. Dan kita tunggu saja guys di hari Mon seri kali ini, ada apakah ataukah ada sesuatu yang akan diberikan oleh Papa Billar kepada Bunda Lesti. Dan yang kemarin nih guys, Mimin ulas kembali ya soal meet and greet bersama Koko Kris di Kota Kemang ya, atau tepatnya di Rajasi Kemang. Ini ada asisten baru ternyata nih tertangkap kamera. Adlin sudah keluar dari Leslar Entertainment dan ini terlihat ada asisten baru dari Kakak Rizky Billar ya. Perkenalkan katanya asisten abang yang baru. Alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan betah dan lama nih. Kemudian Mimin juga informasikan kepada para sahabat semuanya, jangan lupa streaming lagu Bunda Lesti Kejora ya, dan dukung terus untuk karya-karya dari Bunda Lesti. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.